Halo, Assalamualaikum. Ini adalah tradisi ngalebet di bulan Safar. Penasaran bagaimana asal-usulnya? Kita simak yuk videonya. Waktu Sultan ngajenengkeun masjid Banten, jamaah seueur disanggupan atau nyukupan lagi di damel iyo. Oh. Damel kepan. Sejarah datang mah. Pas iya bae ngabubur supaya ini cukup waktu nyukupan. Supaya nabi dan dia sudah nabi Nuh. Sudah nabi Nuh. Sejarah Sultan Banten waktu ya. Nyamatak di Banten ngadamel anu kieu nya. Dan tradisi ngalebut ini dipercaya sebagai tolak bala atau penolak bencana. Biasa, air diukur 7 sendok, 2 sendok. Ini tinggal nutup dong kita. Harap yang tinggi dong. Ya, itu jebol. Jadi, misalkan rapi di tali itu. Ya, tali ya. Pembuatan lebut panjang ini ada dua cara. Yang pertama, langsung diisi dengan beras ketannya. Dan yang kedua, beras ketannya dikukus dahulu supaya pas pembungkusannya tidak berantakan. Dan untuk cara mengikatnya biasanya terdiri dari 3 bagian. Itu biasa yang kacang berem. Ayah kacang tempe, ayah kacang tunggak. Tapi tilu-tilu tali ini biasa nih. Ya, ganjilnya. Dalam lopat ganjil lah. Ya pas. Tahu mincupnya kayak gini. Dari kecua datang mesin. Oh, datang mesin. Iya, tuh kalau bagus tuh ini mesin tengah antik. Nah, ini macamnya iyo. Ini mah beras yang udah jadi. Nah, ini cara yang kedua tadi, guys. Yang ini berasnya dikukus dulu. Jadi pas dibungkusnya nggak berantakan lagi.